hipertensi atau tekanan darah tinggi. Program studi Sarjana Farmasi Universitas Sri Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, ngaran ulun apoteker Rina. Hari ini ulun mau berbagi cerita atau berbagi ilmu tentang hipertensi. Nah, Buhan Pian tahukah apa itu hipertensi? Mungkin semuaan sudah tahu lah apa itu hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah kita naik sampai 140/90 mmHg gitu, di atas itu. Nah, di atas itu jadi ada mungkin bapak ibu yang tekanan darahnya 170, ada yang 150. Nah, amun misalnya Buhan Pian bu ukur tuh dua kali berturut-turut, waktunya berlain-lain. Misalnya hari ini Buhan Pian tulak ke puskesmas, bu ukur sekalinya tekanan darah Buhan Pian tadi 150/100 misalnya. Kena 3 hari lagi Pian datang pulang ke puskesmas, bu ukur pulang, sekalinya masih tetap tinggi 170 misalnya atau 160. Nah, itu ngarannya hipertensi. Setelah diukur berkali-kali tetap aja tekanan darah Buhan Pian tinggi, itu ngarannya hipertensi atau naiknya tekanan darah. Napa faktor-faktor namanya babakan hipertensi? Yang pertama, gara-gara umur, kurang melakukan olahraga, kebanyakan makan makanan yang masin, ada keluarga yang tekanan hipertensi, minum alkohol, merokok, kalau makan kebanyakan pikiran. Kenapa umur kawa menyebabkan hipertensi? Karena dengan bertambahnya umur, maka struktur dari pembuluh darah akan berubah menjadi sempit. Nah, inilah yang mengolah tekanan darah menjadi meningkat. Faktor lain, ada keluarga nang tekanan hipertensi juga. Orang nang kedua orang tuanya tekanan hipertensi, 50-70% berkemungkinan tekanan hipertensi juga. Sedangkan orang nang kedua orang tuanya kada hipertensi, maka 4-20% haja kemungkinan tekanan hipertensinya. Imbah itu merokok. Nah, kandungan nikotinnya inilah nang menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Bapak ibu, mungkin saat ini ada yang sedang mengkonsumsi obat hipertensi lah. Nah, ulun hendak berkisah terkait hipertensi nih. Hipertensi itu penyakit yang kita harus minum obatnya seumur hidup. Nah, yuk seumur hidup tuh, kada boleh berhenti-hentian. Jangan sampai terputus minum obatnya. Kebanyakan dari kita loh, kalau misalnya sudah nyaman nih, sudah ampi sakit kepala, pas betensi, tekanan darahnya sekalinya sudah turun, lalu ampi minum obat. Banyak loh di antara kita yang kayak itu. Nah, Pian tahulah, kalau itu tuh sebujurnya malah bahaya sagan Buhan Pian. Kenapa bisa berbahaya? Karena pas saat Buhan Pian kada minum obat, itu tekanan darah Pian di dalam tubuh tuh naik turun. Jar orang tuh fluktuatif istilahnya. Jadi naik turun kada terkontrol karena kada ada obatnya. Kalau sampai naik turunnya kada terkontrol, karena bekajutan bisa penyakitnya jadi macam-macam atau komplikasi. Ada kayaknya yang jadi penyakit jantung. Nah, ada juga kayaknya yang tiba-tiba tekanan darahnya langsung sampai 200, sampai jadi stroke. Nah, itu tadi gara-gara kada minum obat secara teratur. Nah, ulun nih hendak menyampaikan. Jadi kalau Buhan Pian sekarang ini sudah didiagnosa dokter mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, maka minum obatnya jangan lupa. Tiap hari itu harus minum obat. Terus jangan lupa juga Buhan Pian kontrol tiap bulan ke puskesmas. Misal nih, kayaknya ada yang betakun kalau misalnya sudah turun pang tekanan darah ulun kayak apa? Haruslah minum obat. Inggih, harus saja minum obatnya tuh. Jadi kayaknya kalau sudah mulai turun, Buhan Pian bisa tulak ke dokter atau ke puskesmas lo. Nah, di situ kayaknya dikontrol sudah bujurkah tekanan darah Buhan Pian tuh terkontrol. Kalau ini sudah terkontrol, kayaknya dilihati obatnya dosisnya diturunakan kah? Atau digantikah dengan kena efeknya yang lebih ringan kayak gitu, tapi tiap hari harus minum obat. Nah, habis itu kalau misalnya nih Buhan Pian kada ingat minum obat karena berjalan atau ada gawian apa kayak itu. Nah, caranya amunnya kada ingatnya 1 mat ja, 1 jam atau 2 jam ja,
langsung dia minum habis tuh. Misal pian harusnya minum obat tuh jam 8. Sekalinya kada ingat jam 10 hanyar ingat, langsung dia minum kada apa-apa. Kayak itu. Tapi kayak namun misalnya minum obatnya jam 8, buhan pian ingatnya hanyar jam 10 malam misalnya. Nah, kada usah, tunggu aja esok paginya dulu. Hanyar minum obat, jadi jangan terlalu mepet pulang. Atau kayaknya minum obatnya tuh ingati, jangan sampai gara-gara kada ingat hari ini, esok minum langsung 2 tablet. Nah, itu kada boleh. Jadi tetap aja sesuai dosis yang disarankan oleh dokter atau apoteker di puskesmas tadi. Kayak gitu. Terus ulun handak berkisah juga, ngaran kita di Banjar ini lah, di Banjar ini banyak benar ketujuh menggunakan obat herbal. Menggunakan tanaman, apa jir urang, jir tetangga. Ini daun ini baik sagan penurunan tekanan darah. Mencoba jua kita. Daun ini baik mencoba jua kita. Nah, bolehlah kayak itu. Boleh aja, tapi buhan pian tetap harus konsultasi dulu. Bisa konsultasi lawan dokter atau konsultasi lawan apoteker terkait obat herbal yang digunakan. Ya gitu, jadi jangan asal minum. Pas buhan pian kena minum obat herbal, obat nih yang dari dokter atau dari puskesmas tadi jangan kada ingat diminum lah, tetap diminum. Cuma diberi jarak amannya. Misal pagi minum obat dari dokter, sore-sore kena minum obat herbal atau rebusan, misalnya daun sirsak direbus, boleh aja. Cuma kalau buhan pian tadi menggunakan nih kombinasi ada obat herbal, ada obat dokter, rancak-rancak tetap untuk kontrol tekanan darah buhan pian lah. Sekira kada drop kayak gitu. Tapi ingati juga tadi pesan ulun, jangan cuma minum obat herbal, obat dari dokter, dari puskesmasnya kada diminum. Kena malahan kada terkontrol tekanan darahnya. Berikut adalah gambar obat tradisional penurun darah. Obat tradisional penurun darah. Nang pertama daun salam, 10 lembar daun salam sagan 1 gelas. Nang kedua kunyit, 1 akar kunyit sagan 1 gelas. Nang ketiga seledri, 1 ikat seledri sagan 1 gelas. Cara maulahnya, dengan menjarang tanaman wan banyu sampai menggurak. Habis nintu saring, ambil banyunya haja. Obat hipertensi nang biasanya ada di puskesmas. Katopril, propanolol, amoldipin, kandesartan, purosemid. Apabila saat penggunaan obat-obat tersebut pian mengalami efek samping yang tidak diinginkan, lajui konsultasi akan ke dokter atau puskesmas yang paling parak lawan rumah pian. Bis itu terapi non farmakologi istilahnya di wadah kami, tapi mungkin di wadah kita di masyarakat itu lebih dikenal dengan pengobatan tanpa menggunakan obat. Jadi dengan cara merubah gaya hidup. Misalnya yang awaknya gendut atau berat badannya berlebih. Nah, supaya tekanan darahnya itu bisa terkontrol, berat badannya dikurangi gitu. Jadi kalau misalnya berat badan kita tuh nah turun sampai 10 kilo, itu bisa menurunkan 5 sampai 20 mm Hg tekanan darah buhan pian. Tuh yang terapinya tanpa obat. Terus apalagi selain menurunkan berat badan, yang kedua mengurangi makanan yang masin-masin. Nah, jadi kalau buhan pian kalau mengontrol mengurangi makan yang masin itu bisa turun 2 sampai 8 mm Hg. Tensinya buhan pian tadi. Terus buhan pian juga harus berlaku aktivitas fisik, olahraga ringan. Kalau buhan pian rajin olahraga itu bisa menurunkan 4 sampai 9 mm Hg penurunannya. Kalau misalnya ada dari bapak ibu yang merokok, mungkin di stop merokoknya. Nah, itu jauh lebih baik sagan mengontrol tekanan darah buhan pian. Kayak gitu. Nah, kegiatan segan mengurangi stres pada penderita hipertensi yaitu tarik napas dalam-dalam, bergerak, yoga, meditasi, berpikir positif, pijat. Sadia akan waktu segan sorangan, jadi lebih terbuka lawan orang, tertawa, dan liburan.
Dukungan sosial. Dukungan sosial dari keluarga, kakawanan, tetangga, dan petugas kesehatan berpengaruh dalam mengatasi hipertensi. Nang kaya memberi dukungan dan nasihat positif, mengingatkan meminum obat, menghindari kecemasan, menghindari depresi, dan menulungi menuntungakan masalah. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Kalau misalnya Bu Hanpian ada sesuatu yang mau ditanyakan terkait tekanan darah tinggi, terkait penggunaan obatnya, nah karena bisa aja dikonsulkan dengan apoteker di sekitar rumah Bu Hanpian. Nah, salah hilap ulun maha, ulun mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.